Kita sudah mendapatkan kelalawar atau mungkin di sini juga disebut dengan codot ya. Nah, ini lumayan ukurannya sudah jumbo. Kami sengaja menggunakan jaring ini supaya kita dapat dengan mudah untuk menangkap hewan ini. Karena hewan ini sangat susah sekali untuk kita tangkap, makanya kita pakai jaring seperti ini. Nanti akan kita coba dan cek seperti apa untuk jenisnya, ukurannya, apalagi nanti untuk reaksi daripada gigitan hewan satu ini, hewan nokturnal ini ya. Nih, ini lumayan gede juga, hampir kayak ini ya, kayak guguk gitu ya itunya, mukanya tuh. Ish, mantap. Ih. Ya, ini giginya. Au. Oke, kita proses pelepasan dulu. Oke, sahabat alam, saya sudah memegang hewan mamalia satu ini. Kalian pasti sudah pada tahu ya, ini adalah kelalawar atau orang-orang di sini biasanya menyebut dengan lalai badot. Nah, oke. Terus untuk makanannya biasanya mamalia ini memakan buah-buahan ya. Dan mereka ini aktif di malam hari atau hewan nokturnal. Yang uniknya dari hewan satu ini, mereka ini dalam bereproduksinya ini sangat lambat sekali. Karena mereka bisa dibilang sangat sedikit ya ketika mereka mempunyai anak. Nah, ini paling satu anak, satu induk seperti ini hanya satu saja. Nah, jadi hewan ini tuh kadang-kadang dianggap sebagai hewan yang kotor, padahal hewan ini adalah hewan yang sangat bersih gitu ya. Karena melihat dari segi aktivitasnya saja, mereka hanya aktif di malam hari dan biasanya mereka bergelantungan di pohon-pohon yang rindang dan bisa juga di bawah atau di dalam gua-gua ya. Nah, bisa teman-teman lihat kalau di sekitar saya ada kebun-kebun bambu seperti itu. Nah, itu ya. Itu adalah habitat yang pas bagi hewan seperti ini. Nah, kebetulan semalam saya mendapatkannya dengan cara dijaring karena memang susah sekali ya untuk mendapatkan hewan satu ini. Karena memang kita ingin mengenal lebih dekat lagi hewan satu ini. Wush, bisa teman-teman lihat dari matanya, telinganya. Oke. Bahkan dari giginya kalau teman-teman perhatikan, oke. Nah, ini hewan satu ini kadang-kadang dianggap hewan yang menakutkan gitu ya, karena memang giginya sendiri ini seperti gigi anjing ya, memiliki taring-taring yang sangat tajam nih. Ini teman-teman bisa lihat. Ini akan sangat-sangat sakit sekali kalau kena kulit kita ini, kalau digigit sama hewan satu ini. Oke. Hewan satu ini bisa mencapai umur paling lama sampai 40 tahun. Beberapa artikel ya tentang penelitian daripada spesies kelalawar ini mencapai 1000 spesies jenis-jenis daripada hewan satu ini. Ya. Nah, saya barusan melihat ada kutunya teman-teman ya. Oke, itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Coba nih ya. Ada kutunya. Jadi dia juga ada kutu atau parasitnya tuh. Oke, jadi bukan hanya di ini saya dapat parasitnya nih. Nah, ini. Ini parasitnya ya. Gila. Hewan terbang seperti ini aja ada kutunya ya. Oke, saya matiin nih kutunya. Nih, teman-teman. Masih hidup.
Dan yang paling harus kalian ketahui, hewan satu ini sebetulnya hewan yang sangat-sangat apa istilahnya berjasa gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini sambil menyebarkan buah-buahan ya, terutama di sekitaran pegunungan seperti ini. Jadi ketika mereka makan buah-buahan, nah kadang-kadang mereka menjatuhkannya di sembarangan tempat, di mana saja, sehingga jadilah pohon-pohon tanaman-tanaman yang memang ada buahnya. Nah sebetulnya hewan itu sangat menguntungkan juga ya. Makanannya mulai dari buah-buahan ya, buah-buahan yang ada di seperti jambu dan lain-lain lah, bisa kalian ketahui lah. Oke, kita bentangkan coba. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat. Memang aroma tubuhnya. Nih, taringnya bisa kalian lihat, teman-teman. Oke. Ini lumayan lebar juga. Tenang kawan. Tenang. Oke. Bagian bawahnya coba teman-teman bisa lihat ada ekornya juga ya. Nih. Terus ini yang saya pegang adalah pengait di mana dia bergelantungan atau beristirahat ya dengan kukunya yang ini nih. Mantap, mantap, mantap. Mata yang sangat jernih teman-teman. Oke, kita akan coba gigitannya seperti apa. Lagi-lagi yang harus teman-teman ketahui, reaksi daripada gigitan hewan satu ini seperti apa. Bisa dilihat taringnya. Mantap sekali teman-teman. Ini akan sakit juga kalau kena nih. Mantap. Oke teman-teman, nih kita akan coba gigitan daripada hewan satu ini. Awas, jangan sampai kalian menirunya di rumah. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat, kurang lebih lihat, nih hasil daripada taringnya, ya sudah ada keluar darah. Oke, ini lebih-lebih dari gigitan bunglon hijau kemarin ya. Oke. Akan coba lagi ya teman-teman. 1 2 3.
Oke. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ini benar-benar sakit, teman-teman ya. Oke. Oh shit. Ini jangan sampai kalian tiru di rumah, oke? Kurang lebihnya kalau kalian digigit kelelawar seperti ini, efeknya seperti ini. Dengan taring yang sangat seperti ini, bisa teman-teman lihat. Oke. Goodbye. Oke, sahabat alam. Kita lepaskan kembali si lucu ini ya. Oke. Oke. Ush. 1 2 3 Woo!